Derita cintaku tak berujung, ada saja badai keras menghantam hatiku. Sadisnya hinaan padaku, bagai ku tak pantas bahagia. Lagu ini sedang terngiang-ngiang terus yes, di telinga yes, ya yes. Kak. Salam lehoy Salam buat lehoy semuanya. Bagaimana beban cinta dua kalian? Masih meracuni otak kan lagunya kan? Kalau mau denger aku nyanyi ini secara full, langsung aja datang ke Aidil Fikri KDI. Apa Aidil KDI Official ya? Aidil KDI Official di channel YouTube-nya. Aduh, linknya aku taruh di bawah aja ya, biar aman ya. Sebelum itu, hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama masih dengan Roy Gede 4 di sini. Yes, yes. Apa kabar kalian semuanya? Aku yakin kalian semuanya yang lagi nonton video ini pasti lagi bahagia banget, happy banget karena lagu yang kalian tunggu selama ini keluar. Dan dapat respon yang banyak banget, ya, yang positif banget, positif dari banget respon. Semuanya mantap. Terus jangan kasih kendor pokoknya, gas-gas terus trendingkan guys, trendingkan. Dan kali ini aku sama Raiga sempat baca-baca komen, sempat lihat-lihat DM juga dari kalian semuanya. Ternyata banyak banget dari kalian semuanya. Ini aku nggak tahu nih. Fansnya Reza sebelumnya nih ya, fansnya Reza namanya apa nih Reza nih? Oh iya benar. Yes, gak mungkin dong tim Lehoy. Iyalah, gak tahu. Apa nih nama fansnya Reza? Nama fanbase-nya gitu ya, apa nama resmi fanbase-nya Reza tuh biar apa? Biar enak nih kita nyapanya nih ya. Yes, nah, sambung lagi nih, banyak banget dari kalian semuanya yang minta aku sama Raiga ngereaksiin Reza nyanyiin lagu Beban Cinta 2 secara live. Betul sekali. Di live-nya Melly Guslo kemarin. Yes, Instagram ya. Iya, iya. Makanya aku penasaran banget ini gimana suara Reza nyanyiin lagu singlenya sendiri secara live. Biasanya kalau nyanyi lagu orang kan kita ada comparing nih, bisa membandingkan nih misalnya lagunya Alda, ada kayak gini, Reza kayak gini, lagu Nikah Adila, Nikah Adila gini, Reza kayak gini. Nah kalau ini Reza yang punya lagu, Reza nyanyiin live. Ini kayak gimana ini perbedaannya? Benar. Seperti apa? Sebelum itu aku mau ngucapin selamat dulu buat Reza. Yes, single pertamanya keluar. Congratulations. 3 bulan viral. Akhirnya bertahan terus ya, selalu. Iya. Bikin orang tuh selalu menantikan gitu kan cover-cover dari Reza. Nah benar banget, buat kalian semuanya juga aku nantiin banget nih, kalian semuanya subrek dulu ke channel ini Aidil Fikri. Aduh, masih ada yang belum subrek nih? Gak tau deh, kayaknya masih ada. Kalau orang baru wajar lah ya, baru muncul di channel Aidil Fikri. Oh, oke, gak ada masalah, pencet subreknya. Yang belum, yang sering muncul, nunggu apa lagi ya kan? Subrek it's free guys ya. Yes kan? Yes, benar banget. Langsung aja kita tontonin yuk. Reza nyanyiin lagu Beban Cinta 2 live version perdana nih. Nah, oh di sini sebelah sini kala-kala. Let's go. Ini Reza seperti biasa ya nyanyinya duduk. Sederhananya itu loh ya ampun. Iya, dan sederhana. Apa ya? Karena kalau dari pembawaannya sederhana tuh keluarnya tetap kalem gitu ya, bukan ada yang enggak ya, ya kalian ngerti sendiri lah. Ya biasanya kita mau launching single nih, heboh. Oh, kan lagi. Bukan lagi dandanannya heboh, make up-nya heboh, semuanya serba heboh karena ini launching single kita. Apalagi kita pasti akan nyanyiin single itu secara live. Yes. Dan Reza cuma pakai baju hitam, kerudung coklat, selesai urusannya. Simple, emang simple banget. Ya. Tahan ah biar Raiga penasaran. Inginku menjerit pada matahari, melangkah sampai membisikkan dunia. Berbeda
semakin masara. Inilah beban cinta. Mohon maaf, ini nyanyi langsung apa lipstick? Tak ada beda. Ya, bedanya cuman kelihatannya di awal kayak apa? Ini langsung nih nyanyinya gitu. Ya, tapi ya, seterusnya tuh di apa? Ini rekaman. Baik pertama ya. Rekaman pertama sama asli enggak jauh beda. Sama, kalau aku bilang sih benar-benar enggak jauh beda. Dan ya, ada yang bilang ke aku, katanya enggak ada vokal direktornya loh. Iya, gila enggak ada vokal director. Ya, aku baca di komen enggak ada vokal director katanya. Kita tuh rekaman tuh biasanya dijagain vokal director ya. Iya, benar banget. Gila, ini tanpa vokal director take cuma 2 kali. Terbukti saat live dia nyanyiin ini bisa dia tanggung jawabkan iya, gitu ya. Iya. Kan? No pici-pici, no fales-fales semuanya, sama rekamannya no efek-efek, live-nya no efek-efek. Apalagi ini dia nyanyi musiknya agak kecil kan, ya, suaranya yang kedengeran, jadi kita benar-benar tahu banget suaranya Reza ini nyanyiin lagu ini seperti apa. Ingin ku berlari ke tujuh lautan, ya. Dinamikanya itu gila. Ini lip sync deh. Gila. Ini kayak lip sync banget, sumpah ini sempurna banget, ini benar-benar kayak lip sync kayak rekaman. Gua sampai speechless tau gitu, gua mau apa gue. Dikasih bumbu sedikit bahagia. Nah, di situ kasih sedikit bumbu sama Reza. Tapi gila sih serak-seraknya, bening-beningnya suaranya, tajam-tajam suaranya. Ini wajar sih kalau rekamannya 2 kali. Yes. Ya kan? Yes, yes. Ini tuh rasanya enak. Pitch-nya yes, aman. Bener banget. Pitch yang penting, pitch yang penting itu pitch, aman pitch banget. Pitch. Mama maafkanku, tak mendengar nasihatmu. Aku dapat tak menyakitimu. Oh, itu tuh. Cintaku bersamamu, biar aku itu loh, apa tarikan serahnya, tarikan kayak ya itulah yang keadilannya yeah, lah kalian bisa tahu sendiri lah ya. Aduh, kayak gitu ya kan, aku ya tuh nggak kan? Bisa seperti itu ya, tapi kan? Aku pengen seperti itu kayak gitu dia nggak bisa, itu tuh kayak dia keluar gitu aja gitu loh. Iya, nggak dibuat-buat, nggak sengaja part ini harus gue giniin, part yes, ini harus gue bener banget. Mungkin kalau yang udah lama nyanyi atau apapun tuh masih bisa ya di-create gitu kan, bagian ini kita kayak gini nyanyinya. Tapi untuk Reza kayaknya itu otomatis banget keluar. Yes. Semuanya itu benar-benar keluar otomatis banget. Kok ngono? Tadi ngejamping. Iya, ngejamping gitu ya. Tapi aku sukanya tuh apa? Waktu Reza cover-coverin waktu di daerahnya. Sama sekarang tuh gayanya tuh enggak ada yang beda gitu ya, sih. Iya, enggak ada yang berubah sih. Enggak ngerasa dia gue sekarang punya lagu. Ya gue udah jadi artis. Gue jadi superstar, enggak ada kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Tetap ya dari gayanya, cara nyanyinya masih sederhana dan masih banget gitu sih. Aku pikir ngapain lagi ini video. Ingin ku berlari ke tujuh lautan. Oh,
Raisa tuh nyanyi gimana ya, gue gak ngerti deh, kayak inilah lelah cinta. Kan gue gak enak ya, gue nyanyi gitu ya. Iya. Karena ya memang bukan style-nya, bukan color-nya gue gitu. Ingin gitu ya. Iya. Itu tuh yang enak itu banget, yang, itu bagian yang mahal. Itu bagian itu mahal dari suara Raisa tuh yang kayak itu mahal banget. Itu gak, aduh, nggak bisa. Itu mahal nggak bisa dibikin-bikin kalau itu. Iya, iya, itu bener asli. Saatnya part ini selalu deh. Bagian sadis benar-benar sadis. Ini kalau gue mau mendalami lagi, bisa-bisa gue melek lagi, guys. Itu part itu selalu deh berhasil banget. Iya. Feel-nya, cara nyanyi ini tuh benar-benar aduh, just langsung ke hati. Aduh. Ya kan? Beban cinta. Yeah. Aduh, gimana sih gue aja nggak bisa niruin suaranya. Anda kenapa? Keselak kalau nyanyi, ya kan? Kecetit lo suara lo kalau gue yang nyanyi. Gue ngerti sih. Ini enak banget. Enak banget ini. Sumpah. Tukar beban cintaku bersamamu. Beban cintaku kepadamu. Agak berat-berat, serak-serak gitu tarikan-tarikannya. Yes. Gemes gue. Belaku yang menangguh. Nih, tetap apa ngikut style asli. Iya. Yeah. Sepertinya ini suara kaset kayaknya. Kaset coy, tua banget. Iya sih. Gue juga zaman kaset masih ngalamin kaset. Iya, maksudnya ini kayak suara rekaman. Kayak suara rekaman. Bener-bener kayak rekaman sih aku bilangin. Kupingnya Raisa ini bagus banget. Raisa ini kupingnya oke banget. Pitch-nya oke banget. Rasanya oke banget. Kalau rekaman mungkin kita bisalah kontrol-kontrol sedikit apa. Pici-picinya diatur, auto-tune segala ya, macam. Pasti adalah seenggaknya. Iya, kasih efek sana, efek sini, poles sana, poles. Iya, kalau recording udah pasti sih dikasih efek ya, kayak ya, reverb-nya ditambahin, echo-nya agak dibanyakin misalnya gitu ya. Itu hasil rekaman ya. Tapi ini kalau udah di-mixing gitu ya. Iya, udah di-mixing tuh. Kalau ini live, kalau bisa bandingin hampir 100% sama kayak rekaman, kecuali ada pemanis-pemanis yang dikasih Raisa tadi ya. Tapi secara semuanya pitch-nya aman sih, aku bilang pitch-nya aman sih. Dan secara rasa juga, ini tuh nggak jauh beda sama yang rekaman. Itu tarikannya, aduh, serak-seraknya. Malah lebih banyak gak sih yang serak-seraknya, malah iya, itu yang pemanis-pemanisnya dikasih. Kalau menurut aku di sini memang lebih khasnya Raisa tuh terdengar banget di versi lagu ini. Tapi memang banyak juga sih ya seperti itu. Kalau rekaman dia biasa aja, tapi kalau udah nyanyi live, dia main-mainin sedikit, manis-manisin sedikit gitu kan, biar orang tuh dengernya tuh yang enggak bosan lah sama banget gitu. Tapi ini dirubah, dikasih pemanis-pemanis cantik-cantik dikit lah gitu kan. Dan ini sukses banget single pertama Raisa dinyanyi secara live. Pesan aja banyak banget yang request kita buat reaksinya. Ternyata memang wow guys,
keren banget. Keren banget. Dan aku yakin kalian juga keren banget dan aku akan cinta banget sama kalian semuanya kalau kalian semuanya yang nonton video ini tapi nggak pencet tombol subrek langsung tombol subrek kan. Kalian gak dapat cinta dari kita kalau nggak subrek ya kan. Oke, loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Juga di share ke semua sosial media kalian. Ayo up terus beban cinta 2, beban cinta 2. Iya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.